Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 27 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik kendaraan militer BMP-2 Rusia menyerang titik pertahanan Ukraina dari jarak yang sangat dekat. Serangan ini bermula dari kelompok militer Ukraina yang tidak ingin meletakkan senjatanya di hadapan tentara Rusia. Akibatnya, tentara Rusia langsung meluncurkan serangannya dengan meriam otomatis 2A42 30 mm. Rentan tembakan seketika membuat prajurit angkatan bersenjata Ukraina mundur seketika. Tentara Ukraina yang menolak tawaran menyerah berakhir dalam kerugian yang cukup besar. Hingga video ini beredar, beragam komentar ditulis warga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.